Men Haru ibu suapin anaknya satu persatu saat sungkeman keluarga. Beredar sebuah video yang belum lama dibagikan pemilik akun TikTok @heyocila membagikan momen haru sungkeman di keluarganya. Dalam video tersebut sang ibu suapin anaknya satu persatu. Momen haru plus lucu dikit lebaran tahun 2023, bunyi keterangan dalam video tersebut, Selasa, tanggal 25 April tahun 2023. Momen tersebut berhasil membuat sang anak menangis bahagia karena masih bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama ibunya. Dilihat dari video tersebut, sang anak tidak hanya mencium sang ibu dengan penuh cinta, tapi beberapa anak sampai mencium kaki sang ibu. Video yang dibagikan dua hari lalu itu sudah ditonton lebih dari 1,6 juta pengguna TikTok dan lebih dari 5.000 komentar. Netizen yang menonton video ini tak sanggup menahan tangis melihat momen haru sungkemanan keluarga tersebut.